Kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemirsa, PT Aneka Tambang Persero Tbk mengangkat Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rauf Purnama, sebagai komisaris utama menggantikan FX Sutiyastoto. Pergantian susunan Dewan Komisaris ini diharapkan dapat melanjutkan komitmen Antam dalam mempertahankan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang solid. PT Aneka Tambang Persero Tbk memutuskan pergantian komisaris utama FX Sutiyastoto yang juga merangkap sebagai komisaris independen dengan pakar tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rauf Purnama. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2024. Direktur utama PT Aneka Tambang Persero Tbk Niko Kanter berharap komisaris utama yang baru agar dapat melanjutkan komitmen Antam dalam mempertahankan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang solid. Sebagai pengganti dan PS luar biasa mengangkat Insinyur Rauf Purnama sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Dengan demikian, saya ingin bacakan tentunya pengurus baru yang diharapkan bisa melanjutkan komitmen Antam di dalam mempertahankan pertumbuhan dan kinerja yang solid. Rauf Purnama merupakan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Raka Buming Raka pada pemilihan presiden lalu. Sebelumnya, Rauf Purnama juga sempat menjadi staf ahli Menteri Perindustrian periode 2004-2009, serta Presiden Direktur PT Bakri Kimia Investama sejak tahun 2009. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.